Sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita mendapat ketenangan di saat ditimpa ujian. Tak kiralah ujian dalam agama, ujian dalam kehidupan, ujian dalam keekonomi, ujian kekeluargaan, ujian juga dari sudut keamanan dan sebagainya. Kita mengatakan yang pertama, a'zamuha atharan. Yang tinggi darjat dia, yang memberi kesan yang besar dalam jiwa manusia, yang pertama, al-imanu billahi ta'ala war-ridha bihi. Kita beriman kepada Allah Ta'ala dan kita redha kepada ketetapan Allah sebagai mudabbiran wali abdihi, yang mentadbir, yang menyusun atur perjalanan hamba-hamba dia. Memang tidak dinafikan ketika datangnya ujian ini, kita rasa macam-macam. Nak pergi masjid, tersekat. Ana duk fikir, bila masjid dibuka, Allahu Akbar, kita akan nampak orang serbu masjid seolah-olah macam hari Jumaat pada hari subuh yang pertama dilepaskan, diberi kebenaran solat di masjid. Rupanya tidak seperti yang diharapkan. Tajri riyah, angin bertiup tidak seperti yang dirancang oleh kelasi kapal untuk berlayar ke sana sini. Maka yang pertama sekali kita letak untuk meraih ketenangan dalam jiwa kita, iaitulah redha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengambil ittikhazul asbab, mengambil sebab-sebab yang menyelamatkan kita, yang boleh memberi ketenangan kepada kita. Kerana itu apabila pihak pemerintah kerajaan mengisytiharkan PKP, kurungan dalam rumah, walaupun tidak lockdown sebagaimana setengah-setengah negara langsung tak boleh keluar, tapi kalau kita tidak balik kepada takdir Allah Azza wa Jalla, kita akan stres. Saya dah rancang, saya dah buat itu ini, saya dah macam-macam saya. Kalau kita teringat yang tu, kita akan down. Tapi kalau kita kembali kepada redha biqada'illahi wa qadarihi, kita akan tenang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar, apabila kita ditimpa satu perkara yang tak baik, kita kata qadarullah au qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah Taala tetapkan, takdirkan satu benda. Wa ma syaa fa'al, apa yang Allah nak itu yang terjadi, bukan yang kita nak. Maka insya-Allah kita akan tenang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang keluar oleh Imam Bukhari, kita akan merasa kemanisan iman kita itu sesiapa yang redha Allah Taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Kata di ulama Al-Abdul Wahid bin Zaid, seorang ulama salaf, dia kata ar-ridha babullahil azam. Ridha itu adalah merupakan pintu rahmat Allah Taala yang besar, wa jannatu dunya, merupakan syurga dalam dunia. Berapa ramai kita tengok orang tenang walaupun dia diuji, kita tahu dia sakit, dia ditimpa ujian, tapi alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, masya-Allah tabarak. Tak ada keluar daripada mulut dia sumpah serana, mati sana sini. Kalau zaman kita ini, kita tak akan tengok dia tulis di Facebook celaka tu celaka ni. Wa mustarahul abidin, dan menjadi kerehatan orang-orang ahli ibadat. Mereka kata, banyak sekali kali kita baca dalam secara-secara orang-orang yang hebat, mereka menerima ujian dengan tenang. Duduklah di mana saja pun mereka tenang, alhamdulillah. Sebab yang kedua, tafwidul amri lillah wa yaqinul abd. Kita serahlah urusan kita ini kepada Allah setelah kita berusaha, berikhtiar untuk membuat mendapat yang terbaik. Kita mengatakan al khairu makhtarullah, yang terbaik itu apa yang Allah pilih. Para jemaah sekalian, kita ni banyak usaha kita, rancangan kita, macam-macam kita buat. Kadang-kadang ibu bapa yang bersungguh dong, daripada kecil merancang anak dia akan jadi al-hafiz contoh. Anak aku ni besar akan jadi engineer, akan jadi pilot, jadi doktor, macam-macam. Daripada anak duduk di sekolah rendah, sudah dipilih universiti mana yang nak. Bagi engineer, sudah tentu UTM menjadi pilihan. Bagi orang yang nak jadi ustaz, akan pilih universiti-universiti yang hebat, universiti di dalam negara atau luar negara. Tiba-tiba usaha kita tidak dapat, yang kita nak tak dapat. Anak kita sudah cukup mekanisme, sudah cukup alat, tapi dapat di tempat yang kita tidak rancang. Kita mengatakan al-khairu makhtarullah, yang terbaik itu apa yang Allah Ta'ala pilih. Ba'da badlil asbab, dengan syarat kita ada usaha. Kalau tak usaha, kenapa miskin? Allah Ta'ala pilih macam ni. Kerjanya tidak, lak, tak jadi. Pelajar-pelajar, kenapa dapat C? Allah Ta'ala takdir. Dia baca tidak, tidur. Lak, kita mengatakan itu tidak. Tak boleh nak menyalahkan takdir. Kita tak boleh kata ini pilihan Allah, kita yang memilih kita. Dalam akidah al-sunnah mengatakan, manusia itu bukannya majbur seperti bulu yang diterbang oleh angin, tetapi kita mempunyai ikhtiar dan pilihan. Tak boleh, kalau tidak dia jadi kumpulan Al-Jabariyah yang mengatakan manusia ni macam remote ke macam robot je, ditekan, tak boleh nak bergerak sendiri, tak boleh fikir. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Di antara sebab-sebab yang mencapai ketenangan yang ketiga, husnus silah billah. Kita baikkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita, iza hazabahu amrun faza'a ila salat. Bila ada apa-apa urusan yang berat, Nabi kita terus pergi solat. Bukan termenung garu kepala, lah ambil wudu, Allahu akbar ya Rabbi ya Karim.
Kamu tahu apa yang telah menimpa aku. Tidak ada siapa yang boleh menyelesaikan masalah ini kecuali Engkau, ya Rab. Serahkan diri kepada Allah. Kita mengatakan itulah yang mengatakan husnul silah billah. Kita rapatkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kita bimbang hari ini. Lagi susah, lagi jauh dengan Allah. NGO-NGO yang pergi cari, beri bantuan kepada kumpulan yang tertentu, sasaran yang tertentu. Dia kata, Ustaz, sedih kami tengok. Susah dunia. Kita bimbang mereka lagi susah di akhirat. Susah dunia, duduk dalam kotak, dalam rumah kotak, rumah yang dibuat yang sempit. Tapi mereka juga susah. Solatnya tidak, tutup auratnya tidak. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Kaif, kalau mereka baiklah dengan perhubungan dengan Allah. Susah di dunia, tapi mereka punya peruang yang luas di akhirat nanti, insya Allah. Yang keempat, al-istisyar. Kita mesti, seorang mukmin, menjiwai, meyakini bahawa setiap ujian itu akan hilang dalam masa yang terdekat. Kenapa? Allah Ta'ala ulang dua kali dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah, fa'inna ma'al usri yusra. Susah itu akan diikuti dengan senang. Inna ma'al usri yusra. Susah itu akan diikuti dengan kesenangan. Maka ini satu bisyarah azimah, suatu khabar gembira, motivasi besar bagi jiwa kita, iaitu bahawa setiap yang susah itu akan diikuti dengan kesenangan, insyaAllah. Yang kelima, untuk mengembali, memulihkan ketenangan kita, menghilangkan stres, zikrullah. Nalah kita banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan berzikir, hati kamu akan tenang. Hati kamu akan tenang. Maka di antara zikir yang tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa, iaitulah zikir pada waktu pagi yang kita panggil al-maksurat, zikir waktu petang, zikir selepas salat, zikir ketika nak tidur. Kata di para ulama, zikir pagi dengan petang ini seperti dianggap seperti perisai baju besi yang akan menyelamatkan seorang daripada api neraka dan juga gangguan-gangguan makhluk di atas dunia ini, insyaAllah. Yang keenam, kita juga kena belajar ilmu, tingkatkan ilmu kita tentang taqwa, tentang tawakal, tentang redha, sebab ilmu ini akan memberi ketenangan kepada kita, insyaAllah. Yang kelapan, ada'ul hukuk wal wajibat. Di antara ketenangan jiwa kita ni, kita tunaikan hak-hak yang ditanggungjawab atas kita. Yang pertama sekali, kita kena tunai hak Allah, hukukullah, hak Allah Ta'ala, solatnya, puasanya dan lain-lain. Kemudian jangan lupa hak kaum kerabat. Oh ya, dia kata PKP tak boleh ziarah. Saya kata, kalau tak boleh ziarah, tuan-tuan boleh tengok dalam satu khutbah yang saya kata, corona telah mengubah dalam perjalanan kita ini ada dalam banyak perkara. Di antaranya kita tak boleh ziarah secara fizikal, tapi kita boleh telefon, kita boleh tanya khabar, kita boleh video call, macam-macam alat kita ada mana perhubungan. Dan jangan lupa menunaikan hak manusia yang lain. Kalau kita ada hutang, kita ada tanggungjawab lain, kita tunaikan, barulah kita tenang. Yang kelapan, al-ihsanu ilan nas. Nalah kita sentiasa buat baik pada manusia. Kata orang, siapa dia buat baik pada orang, insyaAllah orang juga akan buat baik pada kita. Di antara satu perkara yang kita mudah lupa, iaitulah kita doakan kepada saudara kita bizahril ghaib tanpa dia tahu. Kita duduk diam-diam, kita ingat, sahabat aku sakit. Tengok dalam grup, Allahu Akbar. Isbi anta syafi. Kita dengar sahabat kita dah meninggal, Allahumma ufillahu. Kita dengar apa saja, kalau kita tengok dengar sahabat kita dapat nikmat, kita kata, ya Allah berkatilah nikmat yang kau beri pada sahabat. Ini semua menunjukkan bahawa kebaikan yang kita buat pada manusia, Masya Allah. Yang kesembilan, sidqud du'a wal ilhah fit talab. Sentiasalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, iaitulah wasiat yang sentiasa diwasiatkan oleh Nabi dan para sahabat kepada sahabat-sahabat mereka, iaitulah hendaklah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia tak mampu nak tutup kilang arak, tempat judi, tempat pelajaran, tempat maksiat, tapi corona datang tertutup, sehingga tertutup sekali dengan masjid umat Islam, kerana kita kurang dari sudut gerak kerja kita untuk menghilangkan maksiat.